Okey, kami bertiga nak pergi ke Yong Tau Foo Pak Abu. Asalnya adalah beberapa orang tapi last minute tak dapat nak join atas sebab masing-masing. So kami jelah tiga orang wakil lagi ni. Abu Yong Tau Foo sampai sudah. Sekejap kita tengok macam je ni. I see man, kehabisan stok, buka lewat. Yong Tau Foo habis. So kita apa rencana kita seterusnya? Kita tanya Tuhut dah lapar eh. Betul kan? Aduh. Yang terdekat apa ada? Makan apa? Tak kisah bang. Aku jenis lagi tak kisah kan. Kalau dalam waste dekat ni lah, restoran Syafah. So tak payah waste lah ya. Thank you.
Nak duduk sebelah-sebelah juga. Tak nak berpisah jauh. Aduh. Stop bang eh? Tuah, tak ada stop. Pasal raya ni. Tu lah, dia orang dah tapau habis lah. Dah makanan dia kot. Jom lah kita buru dah dulu. Apa yang kita ada, inilah rezeki untuk hari ni. Kita pergi ke Restoran Syafah. Sepelaung je daripada Yong Tau Fu sebelah sana. Ni dalam buluh ah. Kan best je. Kan. So rezeki kita hari ni ni ah. Ya. Ya. Makan pagi dan terus tengah hari. Ambil pot lu. Bukan Yong Tau Fu, tapi hari ni kita biryani kambing dalam bambu. First time ni. Dia punya lokasi tak jauh daripada Yong Tau Fu Pak Abu. Jalan kaki dalam 100 meter dia. Dalam 100 meter je, selang satu lot dia. Baik punya. Kasih layang. Makan pula dekat atas daun pisang. Memang feel lah ni. Memang padu ni, mantap. So kita orang nak bersantap dulu. Jemput tengok eh. Lain kali kita repeat datang sini. Kita tengok member kita tu, dia penuh perasaan tu. Komen sikit, komen sikit. Macam mana rasa? Padu. So lepas ni kita boleh set. Kita repeat lagi datang ramai-ramai. Padu. Ini dia selepas kita proses. Dah masuk dalam perut. Dah menyandar lah. Tapi ada orang tu dia boleh lagi request nak cendol ke, nak ABC kan. Aku tak tahu mana dia. Dia perut kecil je. Ada saka je. Ini dia boleh lambat malam ni. Kau punya kenyang. Alhamdulillah, selain kali boleh repeat lagi dekat sini. Kita datang ramai-ramai. Padu, memang padu. Macam ni. Datang ni, jangan cakap rumah tak yang masak. Kau kerja malam. Itu kecil je. So, siapa yang ada rumah tu lain kali better bawa lah kan. Nanti kan apa ni, balik-balik rumah dah masak, tak masak dah, tak makan dah kenyang kan, merajuk. Pasal nak keluar tak isi kurang. Itu lah, nak kena minta saya pengulu apa semua, susah ni. Ya, aku memang kira tak, kalau saya kira tak nak minta dia tu. Betul.
Pulang sebelum makwa bangun. Ah. Yang dah kahwin tu pulang sebelum mak anaknya bangun. Okey, kita nak caw lah. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Safe ride. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.